Selamat datang di blog ini. Hari ini kita akan melihat cara menggunakan dispenser Elba. Ya, bentuknya sangat bagus, terbuat dari plastik tapi cukup kokoh, tampilannya bagus. Nah, tampilannya bagus. Lihat, ini tempat aqua galon ada di bawah. Seperti biasa, ini tinggal masukin selang. Terus ini ada tempat untuk menyimpan kopi, gelas, gula, dan sebagainya. Nah, yang unik di sini, di atas nih. Ini yang canggih nih, buatan Italia. Lihat, kalau untuk memanas air hanya butuh 5 menit saja. Nah, ini ada indikatornya. Sedang bergerak, ini 62, 63 sampai 100 mati sendiri. Nih. Terus caranya kita lihat ya. Ini setelah dirakit, ini kita tinggal pakai aja, ini udah ada seminggu atau 2 minggu di sini, tinggal putar sini. Ya. Ini pencet 2 kali untuk mengisi air. Tet, tet, keluar. Tet, tet. Oh, lagi bekerja, soalnya lagi masak. Kita coba yang sini. Belokin ke sini. Ini ada gelas. Kita pencet yang ini, cold water. Ya. Cold water, air dingin. Tet, tet. Nah, ini ada indikatornya. Lihat, hanya 30 detik kalau ditinggalin. Kalau mau matiin otomatis, kalau mau matiin manual bisa langsung tet tet 2 kali. Canggih kan? Ngisi air sangat efektif, tinggal pencet. Tinggal pencet, guys. Mantap. Terus apa lagi? Untuk cold water juga sama. Ini bisa untuk kulkas dan bisa untuk air panas. Ini sedang bekerja. Coba lihat sini. 79. Cepat ya, dari 80 biasanya langsung loncat ke 2. 82, semakin panas semakin cepat. Itu dimensinya segini, mulur. Lihat dari jauh dimensi. Tuh. Hanya 5 menit air panas, panasnya sampai 100 derajat, jadi pas banget untuk ngopi dan teh. Luar biasa, bisa didapatkan di toko Gunung Mas Pandeglang. Dadah.